Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 4, hari ini kita melanjutkan pelajaran PIK kita, yaitu mengatur halaman dokumen. Ya, sekarang, supaya mengatur tulisan kamu agar terlihat rapi, ya terlebih dahulu, kamu harus mengatur margin dari semua sisi. Sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan. Ya, melakukan margin pertama, kamu pilih tab layout, kemudian pilih icon margin pada grup page setup. Setelah diklik, kamu pilih custom margin. Kemudian kamu silakan mengatur batas atas, batas kiri, batas kanan, dan batas bawah. Ya, misalnya kita pilih batas atas adalah 3 cm, bawah 3 cm, batas kiri 2,5 cm, batas kanan 2,5 cm. Kemudian kamu klik. Nah, ini adalah cara mengatur margin. Ya, fungsinya agar tulisan kamu terlihat rapi dan tidak berantakan. Ya, demikian anak-anak pelajaran hari ini mengenai mengatur halaman dokumen. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.